All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every... قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا وبها لامس القلب
مدى عيني ترجو أن ترى روحي حبيبي فدا رحمك يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي حبيبي فدا حوضه كوثر وروى شربة أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي حبيبي فدا. رسول الله رسول الله حبيب الله الحمد لله الله الحمد لله pegang tangan banget paginya mana takbir 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 mana semangat paginya takbir 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 kanadımız kırıldı
Ey kuşlar yalvarıyoruz, bize müjde getirin. Ala albedr aleyna min vada. Tangannya bu, takbir. Jamaah dari mana ini bu? Ayo semangat pagi, takbir. Takbir. Dan Bapak Ibu, semangat pagi, takbir. 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 Ayo Bu, lambaikan tangan Bu. بنور رضا نحيا
هي بنور رضا في ذكر الله نستقيم لقلبي حفظنا لقلبي حفظنا بسم الله لنا فتح ذكر الله لنا حسن لطف الله لنا عون نعلو به درجات بسم الله لنا فتح ذكر الله لنا حسن لطف الله لنا عون نعلو به درجات السلام عليكم يا مصعب بن عمير السلام عليكم يا أناس بن نجار السلام عليكم يا أحلى شهداء أهود يا دار قوم المؤمنين وأنتم لنا سلامون ونحن لكم تابعون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون جزاكم الله خير حسب ذكري أن ينال من الرحيم رضاك كم بذكر طاب عيش وتستقيم حياة كم جميل ذكر ربي للقلوب ضياء في دروب الخير نبجي فضل ذكر الله فضل ذكر الله لا إله إلا الله عزة محمد رسول الله رحمة لا إله إلا الله عزة محمد رسول الله رحمة في صباح في مساء sangat bagus mulai di kita ini kita sambung dengan kita pada hal yang sangat luar biasa karena sangat jarang terjadi hujan sampai saat ini sekarang di Jabal Uhud cuacanya takbir لا إله إلا الله عزة محمد رسول الله رحمة لا إله إلا الله عزة محمد رسول الله رحمة لا بحمد نحصي ثناء ولا بشكر نفي عطاء حسب ذكري أن ينال من الرحيم رضا كم بذكر طاب عيش وتستقيم حياة كم جميل ذكر ربي للقلوب ضياء في دروب الخير نمشي بفضل ذكر الله بسم الله لنا فتح ذكر الله لنا حسن لطف الله لنا عون نعلو به درجات
sudah tiba di Mekah nih, Bu. Sama orang-orang bila aku pulang cuma bawa tampan. Aku pergi bukan hanya pergi, aku pergi mencari rezeki untuk lebu Tuhan setiap hari. Biar gak ada hutang di sana sini. Aku pergi bukan hanya pergi, aku pergi mencari rezeki. Alhamdulillah, di 71 sudah sampai di hotel untuk semua perjalanan dari Madinah. Menyerahkan ya, salah satu jemaah kita yang sama dengan dokter. Kemudian sekarang kami alhamdulillah sudah mendapatkan kunci dan menunggu waktunya saatnya untuk berini lagi, kumpul lagi. Kemudian dari setelah sini kami akan makan malam, pergi ke restoran ketiga, kemudian melaksanakan salat maghrib isya. Mohon doanya kepada semuanya, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan menyelesaikan umrah kami malam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi umrah yang mabrur. Doa kami doa yang dijawab Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sudah sampai di Makkah Muharramah. Selamat. Pasti kan era ini ya pulang sangat baik dalam menjamu apa itu ya, jamaah semuanya. Untuk dari ustadznya juga menjelaskan dengan baik dan benar. Alhamdulillah, kita rombongan Paragon bis 69 sudah tiba di Makkahul Mukarramah dalam kondisi prima, di mana kita setelah 3 hari di Madinah dan sekarang kita niat untuk melaksanakan umrah bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada Paragon yang telah mempercayakan perusahaannya untuk NRA dalam melaksanakan umroh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tambah berkah. Saya Suci Munawasari dari Desa Bekasi. Hari ini alhamdulillah semua jemaah Paragon telah tiba di Mekah dengan keadaan sehat dan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk persiapan dan semuanya juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya semuanya sehat dan semuanya sampai sudah yang ku inginkan. Ya Allah, sempurnakan hidupku, tuntun aku di jalanmu, jauhkan aku dari segala siksamu. Ya dari segala dosaku, ampuni aku yang telah melupakanmu. Ku memohon ampunan. Jadi kami ini berada di Hotel Swiss Al Makom. Benar semua bisa umroh. Ku bertanya siapa jodohku, indahkah hatinya, di mana dia berada. Gimana Pak rasanya sudah tiba di Mekah nih Pak? Senang Pak ya, bahagia ya. Rencana malam ini langsung melaksanakan umroh ya. Kira-kira kesiapannya Bapak bagaimana? Ya,
tinggal lagi-lagi sini. Iya. Iya, baik, mudah-mudahan lancar Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak. Allahumma, 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 Allahumma,
suka nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Barokah
فارزقنا رؤياك في الجنة. فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن يوم من الأيام، حتى لنا وشكلنا يا عجي أنا شبه التمام، وبديك معنا حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من الكلام، أجمل الأوقات بتيجي على البال، يبقى الحلو يتبال ننسى الأوان أنت وأنا. Alhamdulillah hari ini pagi ini kita akan di situ untuk kemudian ke Jabal Rahmah, Arafah, kemudian mengadakan sekalian juga berubah. Lalu kita melihat untuk makanan yang berubah, di mana kita akan mengambil tempat di Cikrona, kemudian berangkat kembali ke Masjid Haram untuk makanan yang berubah. Alhamdulillah jamaah saya terus mengucapkan kondisinya prima, semua sehat, siap untuk makanan yang berubah. Terima kasih Jabal untuk bersama-sama bahwa kita pernah sampai di sini untuk penanganan kesehatan. Terima kasih. Kami dari Kota Mekah, Paragon. Alhamdulillah hari ini kita lagi city tour di Kota Mekah dan sudah sampai di Jabal Rahmah. Ya alhamdulillah semuanya senang. Alhamdulillah semuanya sangat senang. Untuk NRA saat ini pelayanannya sangat baik sekali. Alhamdulillah semuanya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, kami dari jamaah bis 68 alhamdulillah sudah tiba di tempat ziarah kita yang pertama, yaitu Jabal Sur, yaitu tempat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam saat akan berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau sempat singgah di sebuah gunung yang tepatnya di belakang saya, Bukit Sur. Di sanalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinatul Munawwarah untuk berhijrah, meninggalkan kota Mekah untuk menghindari daripada kejaran kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Mudah-mudahan ziarah kami di hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Abrum, kesamaannya bagus dari awal sampai akhir. Insya Allah tahun depan apa 2 tahun lagi kita bisa sama-sama lagi. Insya Allah. Oke. Makes us blue to the universe. Pak Suryadi dari Jakarta. Jakarta, Pak Suryadi, bagaimana kesannya setelah melihat Jabal Sur ini, Pak Suryadi? Saya sangat terkesan di umroh ini, melihat Jabal Sur sangat cantik.
sekali, mana pada level tour NH ini Eran sangat baik sekali. Oke. Alhamdulillah, semoga Allah bisa menginjakan kaki di tanah suci, bisa ke Jawa Tur, satu tempatnya. Alhamdulillah memuaskan. Enera membuatkan dan kita dalam salah satu tempat Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu. Beliau berada di Jabal Tur bersama sahabat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Jabal Tur ini juga apa gunung tertinggi di Kota Mekah. Kira-kira pengen naik nggak ke atas? Pengen naik. Cuma insya Allah nanti kita datang lagi bersama NRA. Alhamdulillah. Banget, makanannya enak-enak. Ustadznya informatif sekali. Tepat jadwalnya. Kita bisa dapat banyak hal dan kekeluargaan sekali, luar biasa. NRA oke. Takbir, takbir, takbir. Haji dan ada pertemuan. Pertemuan yang pertama ya di Jamaratul Aqabah. 12 orang. Pertama 6 orang, kemudian tahun berikutnya 12 orang, kemudian berikutnya adalah 72 orang. Itulah para sahabat-sahabat Ansor yang pertama kali masuk Islam, yang menyatakan diri keislamannya dan siap untuk menerima kehadiran Nabi dan melindungi Nabi di Madinah. Dia terjaga ya. Maka pada tanggal 24 Safar. Ya taibatan madza naqul. Kami rombongan jemaah Umroh NRA sekarang berada di Arafah. Salah satu tempat yang penting bagi rukun haji yaitu wuduk. Mudah-mudahan bagi jamaah yang ingin melaksanakan umroh siang hari ini ya sehat, kuat dan selesai dengan yang kita inginkan. Kami dari rombongan Gus 67 NRA tahun 2018 alhamdulillah sudah sampai di Arafah dan pesan kami NRA mantap. Pelayanannya bagus, makin ditingkatin lagi aja. Kira-kira yang ditingkatin apa Bu? Tingkatannya masalah jalan-jalannya tuh. Jalan-jalannya. Karena tingkat kali ya Pak. Yeah. Mudah-mudahan ya kedepannya makin sukses, makin NRA maju terus. Saat ini di mana Ibu? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ya. Kesannya gimana setelah melihat Jabal Rahmah? Kira-kira pengen naik ke atas gak nih? Pengen tapi ada kakinya ya. Iya. Kesan dan pesan umroh bersama Nera bagaimana Bu? Menyenangkan. Menyenangkan, senang sekali. Pelayanannya bagus sekali, alhamdulillah. Kalau boleh tahu pesan doanya apa di sini? Biar lebih apa ya? Biar lebih lebih dari yang ada aja. Lebih dari yang ada. Baik, barokah ya. Alhamdulillah sih, senang sih. Maksudnya acaranya terlalu naik lah. Cuma gak terlalu padat, gak terlalu longgar. Subhanallah. Bagus banget. Bagus ya. Sempat naik ke atas ya? Sempat. Gimana pemandangannya di atas? Bagus banget. Bagus ya. Kalau boleh tahu bocoran doanya apa di sini? Minta jodoh lagi. Pengennya jodohnya kayak apa sih? Yang baik, yang soleh. Yang baik, soleh. Nera, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kami dari bis 70 kru Paragon. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jabar Rahmah. Dan alhamdulillah kita sudah melewati beberapa tempat ziarah termasuk Jabar Sur dan kita sudah sampai di Jabar Rahmah. Di Jabar Rahmah adalah tempat pertemunya Nabi Adam SAW dengan Siti Hawa. Dan itu tempat paling di Jabar Rahmah ini adalah tempat paling afdol doa di Yaumil Arafah. Tapi beda dengan para hari-hari yang saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, laporan dari grup Wardah. Alhamdulillah kami di grup Wardah, semua jemaah sehat walafiat. Alhamdulillah luar biasa, selalu mendampingi kita, selalu menunggu teman-teman yang belanja-belanja, sabar. Alhamdulillah NRA luar biasa. NRA luar biasa. Alhamdulillah. Baik yang memungkinkan, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, jangan juga bisa lebih kompak. Oke. Alhamdulillah ya, kalau saya sudah yang kedua kali, mungkin lebih ditingkatkan lagi. NRA, oke.
izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Samyo Duana. Maulana ya Maulana, ya Samyo Duana. Maulana ya Maulana, ya Samyo. Maulana ya Maulana, ya Samyo.